daerahku tak sama seperti orang lain. Aku dilahirkan pekak dan bisu. Aku tiada kawan dan sering disisihkan. Aku selalu mendapat penghinaan. Ini sangat ke orang seperti aku ni? Muju ada Mirul, sahabat karibku. Kami menjadi rapat selepas kejadian ini. Mirul budak normal, macam orang lain. Namun, hanya dia yang faham aku. Aku selalu mengadu tentang betapa malangnya nasib aku. Tapi, Mirul kata hidupnya lagi sedih. Dia ada talasemia. Aku tak faham, tapi Mirul cuba usaha terangkan. Terasa seperti waktu berhenti apabila Mirul bercerita tentang penyakitnya. Ibu bapanya merupakan pembawa gen talasemia. Dan Mirul mewarisi penyakit itu sejak dilahirkan. Seksa katanya, perlu tambah darah sepanjang hayatnya. Baru aku perasan, Mirul selalu sesak nafas. Kadang-kadang cepat sangat penat. Tapi Mirul tabah. Dia selalu kata dia tak apa-apa. Aku mula sedar penderitaan Mirul lebih hebat dariku. Jalanilah ujian talasemia. Jangan biarkan masa depan anak anda senasib dengan Mirul. Mirul selalu sesak nafas. Kadang-kadang cepat sangat penat. Tapi Mirul tabah. Dia selalu kata dia tak apa-apa. Aku mula sedar penderitaan Mirul lebih hebat dariku. Suka tak video kami? Kalau suka, jangan lupa like dan share. Kalau nak tengok banyak lagi, jangan lupa klik pada butang subscribe kat bawah ni. Bye!